Saya ingin maklumkan bahawa sebagaimana amalan biasa dalam PAS dan juga satu kemestian dalam PAS, kita menyediakan bai'ah ataupun satu akuan sumpah kepada semua calon-calon PAS yang akan bertanding. Mereka perlu melafazkan ikrar di hadapan, kalau di negeri itu di hadapan pesuruhjaya masing-masing, dan juga kalau ada pimpinan lebih tinggi di hadapan pimpinan lebih tinggi macam Timbalan Presiden di Pahang, maka di hadapan Timbalan Presiden. Begitu juga kalau ada Presiden, di hadapan Presiden. Lafaz bai'ah ini terbagi kepada empat. Satu, untuk ahli PAS. Ahli PAS, calon daripada ahli PAS. Maknanya calon ahli PAS ni semua Islam lah. Yang semua Islam, satu lafaz. Yang keduanya, calon daripada DHPP, iaitu yang bukan Islam tapi mereka berada dalam PAS. Mereka menjadi macam associate member of PAS, walaupun tidak secara rasmi. Mereka ni ahli DHPP, ada apa ni, dia punya peraturan-peraturan dia yang mengikat mereka dengan PAS. Ada satu lafaz baik. Ha? Kemudian untuk gagasan sejahtera ni ada Islam, ada bukan Islam. Ya Islam ada satu akuan bersumpah sendiri, yang bukan Islam ada satu. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan. Jadi semua apa ni bai'ah ataupun akuan bersumpah ini akan diadakan dan disaksikan dengan bertulis, documented, yang akad sumpah pun sign, witness by siapa-siapa pun sign. Jadi ini adalah satu dokumen yang kita sediakan untuk besok lah. Sebelum peristiaran malam esok, petang besok mereka kena angkat sumpah.